Ya halo guys, welcome and welcome back to my channel Moyon. So, di video kali ini gue bakal melanjutkan game Lego Batman The Video Games. Dan kita sekarang akan lanjut ke misi ketiga ya mama-mama sekalian. Gue lupa misi ketiga ini lawan siapa. Karena kalau di misi kedua kemarin kita sudah melawan Mr. Freeze, dan di misi pertama kita melawan Clayface. Nah sekarang di misi ketiga kita bakal langsung start story. Oke, musuh kita di sini ternyata adalah Two-Face, dan kayaknya di sini bakal menggunakan mobil kita, jadi nggak jalan-jalan pakai karakter kita, tapi pakai mobilnya gitu. Oke, lanjut. Ini ada cutscene The Riddle sama Two-Face. Itu tembakannya sih itu ya, Mr. Freeze ya. Mereka kalau nggak salah mau merencanain sesuatu untuk pakai tembakan Mr. Freeze itu. Cuman gua lupa. Oh, mereka dikejar helikopter polisi. Oke, di sini Batman juga sudah ikut mengejar sepertinya ya. Nah lo, kena razia lo mampus. Langsung dihadang sama siapa ya? Gue lupa polisinya itu siapa namanya yang pakai baju coklat itu. Lupa gue. Nah, ini misinya udah mulai. Nah, kita pakai mobil kan di sini. BTW ini kita benar-benar pakai mobil dan gak bisa keluar sama sekali gitu. Mobilnya bisa nembak. Kalau nggak salah nanti di misi keberapa gitu, di episode 3 itu juga ada misi pakai pesawat, dan nanti di episode 3 lagi. Maksud gue di ini apa namanya, di chapter ketiga. Nah, Oh, iya, gue ngerti misi kali ini. Jadi kita harus nembakin mobil ini, mobil van kayak gitu. Nah, bisa nanti kita harus narik mobil ini. Cuman ditariknya kemana itu gue nggak tahu juga. Kita coba hancur-hancurin dulu ya di sini, biar kita bisa ngelut. Ini ada yang belum dihancurin, mantap. Ini dilepas dulu mobilnya. Ini kita ngelut-ngelut dulu saja. Itu ada kotak yang bisa diambil. Bentar gua ambil dulu. Oh, mobilnya bisa nge-nos juga. Seru nih, ambil kotak susah banget. Gua baru tau mobilnya bisa nge-nos ternyata. Nih, nge-nos tuh. Wow, gila. Ini ada kerucuk-kerucuk, ini dimatiin dulu. Nah, mantap, sudah mati dia. Sekarang kita tarik lagi mobil ini. Oke, okay. Kita ini suruh kemana ya? Apa ini? Apakah ini ya, bawa helikopter ini ya? Kalau nggak salah sih ya. Coba bawa helikopter ini bukan? Bukan deh. Ini mau bukan deh. Terus gimana ini? Apa tabrakin ke mobil itu? Gak mungkin sih kayaknya. Enggak deh kayaknya. Ini gimana caranya ya? Simpel ya? Oh iya bener. Ternyata tadi tuh kurang pas ke helikopternya. Oke, okay. Kita mati-matiin dulu. Oh, jadi kalau kita udah ngebawa mobil van-nya itu nanti, apa? Mobil yang ngalangin tadi tuh, mobil trailer polisi tuh langsung pergi gitu. Sekarang kita lanjut. Di sini ada 3 fan, berarti 3 fan ini harus kita hancurin ya, dan mereka itu nyebar. Oke, mantap. Kita mati-matiin dulu nih, kita terus. Wah, ini mantap banget nih. Wow, gila. Ini malah bisa dapet itu banget. Oh, itu tadi kesana buntu ya. Kita muter-muter dulu sambil ngancur-ngancurin segala macam, sambil ngelur tentunya supaya dapat duit yang banyak. Oh, itu ada itu no fan ya, dapat satu. Oke, okay. Mana helikopternya? Helikopternya di mana? Helikopternya di mana? Oh, ini helikopter. Nah, dapat satu. Ayo ambil helikopter. Nah, mantap jiwa, sudah diambil. Oke, okay, kita hancur-hancurin lagi yang sebelah sini. Gila, duitnya banyak banget sumpah. Kok dapet itu? Dapet kotak. Nah, ini dapet juga.
mana lagi lootannya. Ah ini ada mobil kotak lagi. Ini proce-procenya banyak banget, anak buah nih. Ah mati. Ini tarik mobil. Oke. Bawa lagi ke sana. Bawa ke sini lagi supaya helikopter bisa membawa. Oke. By the way, itu mobil mau diapain ya? Atau cuma ditangkap aja gitu? Gak ngerti deh, mau urusan polisi gitu. Bentar, gue mau turun dulu ke sana. Ada sesuatu apa enggak? Ini jalan. Oh, itu buat ini dah, kayaknya buat free play. Nih, ini nih. Ini kayaknya buat free play lawan Joker. Lawan Joker, mobil Joker maksudnya. Nah, nanti kayaknya ini apa, mobil Joker itu mendalin keren mungkin. Mendalin keren ini nih. Oke, kita lanjut lagi, kita cari lagi musuhnya di mana ya, sambil ngelut-ngelut intinya, ngelut-ngelut manja. Ini ada bocah-bocah nih, mati juga. Gila, berbis banyak banget tuh. Baru main bentar aja dapat 50.000, hampir 50.000 maksudnya. Mana ya orang satu lagi, aku kesini, soalnya tadi belum kesini. Nah ya benar. Mati anda, oke sudah mati. Ini anak buahnya matiin dulu. Satu lagi anak buah, oke mati. Ambil ini, mantap dulu. Ah ini juga ada. Ini anak buahnya udah nyebet. Mati dong anak buahnya. Oke mati, mati. Mati dua. Satu lagi. Nah, ini tarik. Aduh, ini masih banyak lootan disini. Nah mantap, udah tampil. Tarik. Ayo tarik terus. Gila ini mana nariknya jauh. Disana. Nah. Udah nih, terakhirnya. Udah 3. Oke, selanjutnya mau ngangkat berapa mobil lagi? 5. Ayo dong, mobilnya pergi dong. Ini udah. Nah ya, pergi dia. Oh, langsung lawan ininya apa? Truknya Two Face. Oke. Okay. Firasat gue sih itu bom. Pasti bom ada. Gak mungkin enggak. Ini yang bukan tembak awas itu ada bom. Gue kenal aja. Ya, ininya Two Face. Apa namanya? Truknya Two Face. Oh, gila. Sekali meledak langsung hancur gua. Awas hati-hati sama bumi. Ntar dulu gua ngeliat dulu di sebelah sini sebetulnya ada sesuatu. Kapan bener kan dapet kotak. Apakah ada sesuatu lagi? Oh ini bisa ditarik nih. Nah oh ternyata truk dia itu harus dirusakin dulu nanti bisa ditarik. Ah ya udah gak bisa ditarik lagi. Oke 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 gua ngerti sekarang cara lawannya. Jadi kita merusakin truk dia sampai apa? Sampai bisa ditarik. Habis itu nanti kita tarik truknya itu ke helikopter. Nah tuh. Tarik. Sini. Tarik sini ke helikopter. Oh kena. Nah dapat kan? Tuh di boom. Langsung ngurang satu darah dia. Oke. Jadi kalau kita tembak-tembakin doang ya nggak bakal ngurang darah dia. Mana dia? Ini malah jadi bingung. Nah ini ada apa? Ini? Ya ini nggak bisa. Kira gue bisa. Mana tadi truknya? Itu orang tuh. Oh ini dia truknya. Ini malah bingung sendiri tadi nggak? Gila ngedrift. Gini gue top 2 drift. Kita tarik ke sini. Nah mantep di bom lagi sekali lagi dia. Nah, langsung lagi kita tembak. Hari ini anak buahnya dan oh ya, yes. Karena darah dia tinggal satu, gue mau santai dulu. Jadi gue mau ke atas sini dulu, mau ngeluh. Karena siapa tuh ada sesuatu. Atau superhero. Udah lengkap. Itu sudah banyak. Ntar dulu itu, isi dan cari. Oh, taruh. Gimana sih? Oh ya, yes. Itu pagernya isi dan cari. Oke, okay. Ini tinggal kita tembakin aja truk Two Face nya sampai mati ya.
Putar, putar, putar. Aduh, malah gue yang mati, malah gitu. Ada. Mati dong. Ayo dong, mati dong. Mana sih? Oh, udah mati. Ayo tarik. Ayo ngikut. Nos. Nos, cepetan. Tarik. Aduh, dikit lagi. Sini. Yah, kok gak kena? Maksudnya kok helikopternya gak? Yah, kocak. Kenapa helikopternya gak ikuin? Oke. Muter. Nah, mana gue ya, Mas. Nah, langsung tarik. Ini kecepatan terakhir. Gak terakhir juga sih. Nah, tuh kan. Meletupkan. Nah, misi kita sudah selesai ya. Level complete. BP unlock. Unlock. Yo. Okay. Apa ya? More batarang target unlock. Jadi kita bisa nambahin target waktu nembak batarang gitu. Mungkin kita dapat bat mobile sama bat cycle. Kendaraannya baru itu ya? Ya sih, soalnya misi yang kita yang main kendaraan baru 2 itu. Nanti di chapter kedua waktu kita lawan si penguin itu nanti kita bisa make kapal. Terus nanti waktu chapter ketiga pas lawan Joker itu nanti kita bisa make pesawat. Lawan anak buahnya Joker namanya Scarecrow apa enggak salah. Make pesawat. Oh, jadi dapat duitnya lumayan banyak banget. Sekitar 60 ribuan tadi dapatnya. Mini kitnya kita dapat apa saja? Soalnya tadi gue dapat 7 kotak gitu. Hampir sempurna ya, 3 lagi. Cuman gue gak nemu. Oke, kita kembali ke bed ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja untuk gameplay dari Lego Batman The Video Games kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kalau tidak suka, tekan tombol dislike, gak apa-apa. Dan kalau kalian mau download gamenya, link in gue taruh di deskripsi di bawah. And see you in the next video. Bye-bye. Saya mau mamang sekalian.